CX-5 masih jadi favorit mobil Mazda terlaris di GIIS 2023. CX-5 menjadi model mobil terlaris Mazda di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show 2023 kemarin dengan raihan 1.002 unit pemesanan. Kami bersyukur atas respon positif masyarakat terhadap lini mobil ini. Kami pun melihat antusiasme yang tinggi dari para pecinta otomotif di Indonesia. Kami berharap dan yakin perekonomian nasional dan industri otomotif Indonesia semakin baik ke depannya. Ujar Ricky Tio selaku Managing Director PT EMI berdasarkan keterangan resmi. Berikut ini model Mazda yang masuk dalam 3 besar penyumbang SPK terbesar. Mazda CX-5 sebanyak 312 unit, Mazda CX-3 sebanyak 247 unit, Mazda 3 Hatchback sebanyak 145 unit. Di sisi lain, PT EMI menghadirkan Sport Utility Vehicle Premium di GIIS 2023 yang belum lama diluncurkan, yaitu All New Mazda CX-60. Dibanderol hingga 1,18 miliar OTR Jakarta, CX-60 menyumbang SPK sebanyak 41 unit. Tak hanya itu, PT EMI turut hadirkan mobil spesial berupa Roadster, ikonik Mazda MX-5 RF Manual Transmission. Dengan boot area seluas 1000 meter persegi di GIIS 2023, EMI secara total menghadirkan 10 line-up. Booth Mazda di pameran tersebut mengedepankan estetika khas Jepang, Beauty by Subtraction, yang bertujuan memberi pengalaman lebih dari sekedar pameran mobil biasa bagi para pengunjung. Jinba Itai, yang merupakan filosofi dan DNA manufaktur mobil Mazda, turut diaplikasikan dibalut keramatamahan omtashi atau ometenashi khas Jepang, khususnya di area customer dealing room. We'll be right back.
Setelah GIIAS 2023 berakhir, PT MI hadir dalam GIIAS Series 2023 di Surabaya, Semarang, serta Bandung dengan membawa All New Mazda CX-60.